Kor Kodim. Panglima Kodam Iskandar Muda mengunjungi Satuan Kodim 0119 Banda Meriah yang baru di Kabupaten Banda Meriah, Aceh. Setibanya di Makodim, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Muhammad Hasan menerima laporan dari Komandan Kodim 0119 Banda Meriah dan hormat jajar Satuan. Kehadirannya, Pangdam turut didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, PD Iskandar Muda, Nyonya Ririk Hasan, dan Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana, beserta rombongan. Selain disambut Dandim 0119 Banda Meriah, Ketua Persit, dan ratusan TNI, beserta keluarga prajurit. Turut disambut dalam persembahan tarian khas daerah Gayu oleh anak-anak prajurit. Kunjungan kerja perdananya di Kodim Banda Meriah, Pangdam bertujuan untuk mengecek kesiapan personel TNI dan silaturahmi tatap muka dengan keluarga prajurit Kodim 0119 Banda Meriah. Pangdam menekankan agar para prajurit TNI yang ditugaskan sebagai Bamisa harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Pangdam berpesan kepada seluruh prajurit TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Selain itu dapat menciptakan kepedulian di daerah tugas masing-masing, serta kehadiran prajurit menjadi berarti dan dinantikan masyarakat sekitar. Supaya yang baik, ketika kita dapat tugas pos jaga ataupun jasa keamanan, ya laksanakan dengan baik. Jangan tidur. Serahkan kan semuanya kan? Ya, tugas Babinsa apa? Bina desa, cari data sebanyak mungkin, lakukan pendekatan sebanyak mungkin ke masyarakat. Intinya kita apabila kita melakukan yang terbaik di fungsi kita masing-masing, akan berdapat baik semua. Selain itu, pada kegiatan yang sama, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD Iskandar Muda Nyonya Ririk Hasan didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kor Caprem 011 Nyonya Susi Permana meninjau berbagai kerajinan tangan hasil buatan para istri prajurit TNI Kodim 0119 Banda Meriah.